to PUBG Mobile. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. Though you might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black hole for your love. Suck you, ooh, nah, 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 to my center of gravity. Cause it's true, ooh, nah, 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 everything they say about me. All of you like a supernova, burn into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy. But ain't no other way, it's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks, licks her play clean. Don't wanna let out, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Maybe I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black hole for your love. Love.
would still have room for more, cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it won't ever be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. Without you here, can't sleep, can't breathe. I need you here, right next to me. Thoughts in my head, racing. We can't go on like this anymore. I'm done with the games we're playing. I'm over it. Yeah, I gotta let you go. Summer fine. I saw you right up in the summertime. I tried to make you mine, it wouldn't work, put in work. I had to push you first, I lost my mind, went berserk. I feel like Uzi Vert. Vivian Westwood chain hanging right around my neck. Balenciaga kicks 44 when I step. Summer fine. I saw you right up in the summertime. But now I stay inside all the time, wasting away waiting for you to call one more time. Without you here, can't sleep, can't breathe. I need you here, right next to me. Thoughts in my head, racing. We can't go on like this anymore. I'm done with the games we're playing. I'm over it. So I had to let you go. Oh. Bot. Sekarang kita lihat tim 10 tadi. Yang chicken pertama tadi. Ngambil dia di Jonas. Jauh. Oke, kita kembali ke Pekado. Tunggu dulu, jangan Pekado dulu. Kita lihat tim yang lain. Iya, salah satunya yang mungkin bertempur itu adalah tim di Pekado, ya kan? Tim di Pekado itu Ubi di sini. Alexanya Ubi. Fresh Greasy terkena knockdown. Kita lihat di sini. Bot juga terkena. Dulu saya masih apa masih tender ya. Ada maybe di atas jembatan. Greasy dapatkan 0 kill masih.
Nanti granat dilempar-lempar. Dia lagi tiduran rupanya. Ada link. Ada racor, raksor. Dan zona sudah mulai bergerak. Kita lihat apa yang akan dilakukan di sini. Tim 12 sudah harus bergerak. RPG Putri sudah terkena knockdown, di Kado sudah mulai pertempuran. Kita lihat ada Sad Boy. Big Boy mendekat ke arah Putri. Mulai sudah Sad Boy dilumpuhkan dua orang. Big Boss belakang dia. Lingkaran di Pekado ini masih di luar zona. Crazy dapatkan tadi. TR lezat. Ya, cukup sabar ya, harus ditunggu ini ya, karena ini betul-betul. Hai boy, sudah terkena knockdown. Tim 3 duel dengan tim 6. Dan 1 2 3 ada 2 orang. Dekat sekali. Dan mulai. Dan terkena knockdown si No Night. Dan Blizzard juga terkena knockdown. Jadi pertumpahan darah di sini. Ada tim 3. Tim 3 mendapatkan orang, dua orang tadi. Ada VTR. Glock dan VTR harus ke lobby. Selamat tim 3 berhasil mengatasi tim VTR. BBG di Pekado. Red P.
Duel di Picado dimenangkan oleh tim 13 BG King Junior. Sementara di zona yang kedua ini kembali lagi 10 tim tersisa. 3 tim sudah ke lobby. Ada tim 16, tim 9, tim 10, tim 11, dan tim 3. Agak dekat ya posisi mereka. Kita lihat di sini tim 10 dengan tim 11. Dekat saja mereka. Apakah mereka bakal bertempur di sini? Mars dengan jalan kakinya dan mulai saja tim 11 menembaki tim 10 tadi yang naik mobil. Ada CK. Sakit sekali Hitler. Hitler, apakah terkena knockdown Hitler? Tak dapat bertahan dan langsung saja Hitler bertahan di pinggir pagar. Apakah bisa dipegang? Backup-an yang cakep tadi. Langsung saja ditembaki dari atas bukit sana oleh tim 10. Dan satu orang terkena down di 10. Sudah di revive kembali oleh B. Dengan Scar L, Mars juga terkena down. CK. Mars tadi. Kenapa ya tidak diras saja pas terkena knockdown tadi. Awas posisi tim 11 cukup riskan ya karena berada di bawah, tapi mereka diuntungkan oleh pertahanan rumah di sini yang cukup bagus. Sementara di atas bukit sana tim 10 menembaki tim 11. Belum ada tanda-tanda untuk di rush tadi. Kemungkinan tadi harusnya di rush ya menurut saya. Wan cedera. Sudah healing dia. Dan kita lihat tim yang masih bertempur jarak jauh antara tim 11 dan tim 10 ya. Coba kita lihat tim 3 belum menunjukkan. 10 tim BBG memasuki zona dekat di arah Montenuvo dan sudah mulai pertempuran dengan tim 3. Ambil alih posisi dan langsung saja awas. Hampir meletup mobilnya tadi, kebakar asap. B lagi healing. One
Wan dengan mini di tangannya. Redam presor, press suppressor. Nah, kita lihat di El Pozo. Ada tim 5 dengan tim 3 ya. Cut mereka. Rebutan konpon. Dalam perumahan. Apartemen yang tinggi ini. Di atas kali ada tim 5. Timong. Timong kan ini namanya. Timong. Press di sini kenakan orang mana press dan anti lat press di sini dengan tim 16 crazy. Crazy. Orang. Ya, crazy ditembakin. Dan terkena knockdown. Jadi asap tadi. Greasy. Tim 9. Tim 16 Greasy dengan tim 9 Greasy sendirian. Oh, Hitler. Ya, masih bertengkar mereka. Ada tim 14 yang sudah di dalam zona. Di sini ada Navet. Navet dengan M24-nya di sana. Peluru apa yang ditembak? Saya belum render. Saya masih render kah? Mobil lah itu. Tim 3 mendekat ada Kaiboy. Kaiboy berdua saja dia. Dengan tim 14. Bertahan di sana dan tekan knockdown satu orang pemain 14 di sana. Satu orang saja kita lihat. Seruan tim 3 di sini meras dia dan kita lihat duel yang sangat seru di sini. Saling cover mobil dengan mobil. Dan tim 3 harus ke lobby. Luar biasa 14 ini. Hasil dia. Tim 8. Dekat ke arah tim 14 dan dia langsung ditembaki. Set boy ada, boy ada. 3 orang. Berhenti kah? Lewat saja artinya. Tim 8 ada Grizzly. Dan tim tersisa saat ini ya. Grizzly. Ah, tadi itu ya. Mirip-mirip namanya. BG. Nokan orang. Ya, berhasil tadi di lobby kan. Sakit sekali tim 14 satu orang tadi ke lobby. Tempuran di bukit ini cukup sulit ya saya pikir. Yang agak bagus. Sad boy. Dapatkan damage granat. Tung saja belum tepat sasaran granatnya. Zona sudah mulai bergerak. Duel antara tim 8 dengan tim 14 di sini. Granat dilempar terus.
dan satu orang pemain di lapangan VTR Artemis terkena knockdown. Pleasant sekali tim 10 Pleasant. Tim 14, tim 8. Tim 4 di sana mendapatkan tadi tim 8. Tadi saya dibokong dia. Orang ketiga ini pelakor. Boy, tersungkur, belum ada bantuan. Kemungkinan tak akan terbantu lagi karena zona juga menggigit. Kita lihat ada tim 5 dekat dengan tim 8. Tim 8 salah sasaran kah atau salah tempat? Kita lihat apakah dia sanggup bertahan. Tim 8 set boy harus ke lobby. Crazy bertahan di sebuah kotak sambil healing dia. Cara di sana di gudang ada tim 5. Oke, kita lihat lagi zona. 7 tim tersisa saat ini. Ada BBG, ada tim 4. Infected lagi. Ditabrak saja di sini, ramai sekali guys. Zona sudah bergerak. Crazy tim 14 di sana. Crazy harus ke lobby. Tim press ya. 6 tim tersisa. Ada tim 14, tim 12, tim 5. Ada Grizzly. Crazy. Tim 10, tim 5 up. Apa yang up ini? Kena timah sniper. Langsung berkurang darahnya. Titik. Tim 4. Mana tim 4 nih? Oh, di sini tim 4. Dan zona sudah menyakiti. Pekadur sepertinya tidak kuat dan langsung saja tim 4 terpaksa ke lobby. Ditelan zona juga. Ada tim. Kita lihat bagaimana. Tim semuanya sibuk masuk zona. Karena zonanya sudah bergerak. Kita lihat tim 14. Masih untung selamat. Zona berada di tempatnya. Pinggir zona dia. Ada Grizzly.
Lindsay berhasil kenokkan satu orang tadi. Cruiser. Cruiser dengan granat langsung dilempar. Lihat di sini pertahanan tim 14 dicoba oleh Cruiser di gudang. Lihat GBG GGRG dan knockdown tim 14 tadi, luar biasa Cruiser. Ada 4 tim tersisa, zona yang ketujuh ini. Meletup mobilnya guys, meletup BBG, korban 2 orang langsung meninggal ke lobby, ditembaki oleh siapa tadi itu? Empat tim. Ya, zona sudah mulai menyakiti tim 5, menekan tim 10 juga. Satu zona, sakit sekali. Kita lihat siapa yang memenangkan zona ini. Kita lihat tim BG, ada Flinzy bertahan. Posisi yang cakep sekali, cantik sekali. Flinzy mendapatkan satu orang di sini, guys. Lihat zona di sini begitu sakit. Sementara Grizzly di sini santai adem ayun. BG menyisakan 2 orang di sini, ada tim 5 3 orang dan tim 8 1 orang di sini. Apa yang bakal chicken ini? Ya kalau menurut aku sih tim 5 ya, karena kan karena mereka menang orang nih, 3 orang dia. Tapi musuh pun tinggal 3 tim. Iya, terkena down. Grinzy di sini melawan. Ya, sakit sekali. Backup-an kurang Grinzy. Dan Grinzy harus ke lobby. Pegang tinggal 1. Mantap ini tim 5. Ya, berkurang tim 5. Grinzy. Antu. 1 melawan 2 dan 1 melawan 1. Posisi yang nyaman tetap diberikan oleh Cruiser. Cruiser dan chicken dinner didapatkan oleh siapa, guys? Yes. Tim 5 ya. BG peringkat 2. Tadi tim 5 kan. Nice. Luar biasa. Tiga orang dia dengan 79 kill ya. Tim berapa tadi? Tim BBG peringkat 2 dengan 12 killnya. BTR dengan 1 killnya. ECT dengan 0 kill kan nih? Iya. Iya, 0 kill. Oke guys, itulah ya match yang kedua ya. Siap-siap untuk match yang ketiga. Standby.